Kalau kita berbicara pariwisata, semua harus menarik untuk bisa dilihat, untuk bisa dinikmati. Kita bisa melihat gunung, pantai, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Dan satu hal dalam konsep pariwisata berbasis komunitas itu adalah bagian dari strategi kita untuk menjadikan masyarakat itu sebagai pelaku dalam pariwisata. Dan semua itu kita kolaborasikan sehingga menghadirkan sebuah daya tarik tertentu yang memungkinkan orang bisa datang. Thank you.